这唱一季色一天，那是代表多想你一天，真深美的爱恋没有这些，也没有这些，地球空转一季色一年，那是代表多爱你一年，很久的地平线和我的心永不改变，爱你一万年，爱你经得起考验，飞越乐色见得起眼，拉近记忆的冰面，轻轻的相恋。得起空间一季色一年，那色代表多爱你一年，恒久的地平线和我的心永不改变，爱你一万年，爱你经得起考验，的冰面紧紧的相连。Selamat malam pemirsa Semarang TV dimanapun Anda. Ini adalah perjumpaan pertama kita di Oriental Song tahun 2019. Masih bersama saya Bagas, dan karena tahun baru masih suasananya, saya pengen partner baru, boleh kan? Oke, saya undang teman saya yang cantik, Maharani. Yeay, selamat malam Bagas.
Yes. Asik ya. Happy New Year ya untuk Happy semuanya. New Year untuk awal semuanya. Yang baru, tahun yang baru. Semoga lebih sukses. Baik, sukses semuanya. Ya, begitu juga dengan Oriental Song yang tetap dimotori oleh Kunming Solo Organ. Dan pastinya oleh MC-MC dan penyanyi yang luar biasa. Setiap hari Selasa kita tampil di Semarang TV pukul 8 sampai pukul 9 seperti biasa ya. Dan didukung penuh oleh The Koning Resto, Resto and Luigi. Ya. Oke. Ya, Luigi dan The Koning Resto tetap setia bersama kita sepanjang pastinya tahun ke depan dan tahun-tahun selanjutnya. Semoga juga semakin berjaya dan maju ya The Koning dan Luigi ke depannya nanti. Meskipun tahun baru, kita tetap punya semangat lama yang diperbaiki lebih baik gitu ya. Begitu ya, harus jadi begitu ya. Jadi harus baru semuanya. Oh iya, yang lama tapi diperbaiki boleh ya. Gitu loh, ya. Nyambung, begitu ya juga dengan bintang tamu kita. Yes. Ada yang nyambung yang udah pernah hadir tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada yang benar-benar fresh, baru. Oh, nah, siapakah dia? Kita tunggu saja. Kita lanjutkan lagi Oriental Song selepas yang berikut ini.只有真心对我好，爱的那么辛苦，也算一种幸福。相爱的人都知道，我的要求并不高，只有和你走到老，走过爱情的路，真算一种满足。哪怕电话和你聊。 让我爱得更勇敢，让我爱得更坚强，让我觉得爱不平凡。不求你是我的永远，爱的简简单单，不要对我换换复杂。其实我的要求并不高，只是你早已知道我的一生最怕孤单。爱情的路虽然走得那么难，相信我们 一定办得到。我的要求并不高，只有真心对我好，爱得那么辛苦，也是一种幸福。 相爱的人都知道，我的要求并不高，只要和你走到老，走过爱情的路，就是一种满足。哪怕电话和你聊，是你让我爱得更勇敢，让我爱得更坚强，让我觉得爱不平凡。 不求你是我的永远，爱的简简单单，不要对我换换复杂。其实我的要求并不高，只是你早已知道，我的一生最怕孤单。爱情的路虽然走得那么难，相信我们一定办得到。
Pemirsa Semarang TV, baru saja Oriental Song menampilkan seorang bintang tamu bernama singkat tapi asik namanya Yove. Yove, silakan duduk bersama kami. Yove, mudah diingat ya, Yove. Iya, oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Selamat tahun baru dulu nih ya untuk Yove. Selamat tahun baru juga. Ini judulnya reuni nih ya. Iya. Oke. Yove, kalau nggak salah ini pertama kali kamu hadir di sini ya. Kalau sebagai bintang tamu pertama kali. Sebelumnya kalau, pernah apa? Sebagai penyusup kayak mungkin. Penyusup loh ya bahasanya. Ya, tahun lalu kira-kira bulan November kalau nggak salah. Gimana ceritanya waktu itu? Waktu itu sebenarnya yang tampil sekolah musik. Murid-murid cuma saya disuruh tampil dan saya yang paling tua di situ. Yang paling besar sendiri. Paling besar. Paling bongsor di antara anak-anak gitu. Iya, betul banget. Jadi pendamping anak-anak ya waktu itu ya. Ya, anggap saja diikutkan les dan tadi sebelumnya juga dijelaskan ya. Umurnya paling tua berapa tahun? 13 tahun katanya. Oke. Ya. Kamu kayak gurunya berarti. Gurunya. Anggap aja masih 14 tahun lah ya. Amin. Ya, baik, sambil ngobrol dengan Yove, kalau ada yang mau berinteraksi dengan kami bisa hubungi telepon kami di 024-746-5353. Kita bisa ngobrol apa saja tentang tahun baru, tentang Oriental Song, tentang bintang tamu kami ya. Betul sekali. Okay. Anda juga bisa berkirim salam atau mungkin request lagu ya, kalau bisa kita bawakan ya. Iya, oke. Okay. Yove, untuk penampilan pertama ini gimana rasanya tadi? Untung nggak lupa lirik ya. ini perkataan yang jujur ya. Jujur. Ya kalau kita kan kalau menyanyi di depan umum ya, apalagi di panggung kan emang paling pressure kan ngapalin lirik ya. Oke. Apalagi kalau mirip-mirip tuh ketuker-tuker tuh. Oh, nah sebenarnya Yove itu seorang penyanyi atau musisi atau apa gitu. Karena saya sering lihat wajahnya Yove tapi nggak menyanyi sebetulnya. Di belakang keyboard ya. Iya, pernah mengiringi saya juga loh. Oh gitu ceritanya. Oh iya, ini keyboardisnya sampai pengen digantiin. Harusnya sama dia. Harusnya tadi main sendiri nyanyi sendiri ya. Gitu. Boleh, tapi asal Gunming nyanyi ya. Gantian. Oke, gimana Yove? Kalau awal banget itu sebenarnya musik ya, tujuannya ke musik itu tahun 2000 gak salah. Sebenarnya tahun 2000 udah mulai... 18 tahun yang lalu ya? Iya, tapi bukan di Semarang waktu itu. Oh, di mana? Di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Mengawali karir di Jogja. Terus kenapa pindah Semarang? Lulus kuliah, terus jiwa merantaunya keluar, jadi pingin keluar kota. Oh, jadi punya passion musik, punya passion merantau. Adventure. Sebenarnya ya, malah adventure. Kalau dari tahun 2000 main musik, tahun 2006 malah terjun ke dancer malah. Dancer. Ini dia makanya yang bisa bikin kita bingung. Siapakah dia? Iya. Musisi, penyanyi, dancer? Jangan ada lagi. Catering mungkin juga bisa. Full entertain diborong semua sama Yove ya ini. Boleh. Berarti one stop shopping untuk pernikahan atau acara-acara ya. One stop entertaining ya. Pokoknya. Ah, di antara profesi-profesi itu mana yang kamu paling suka lah gitu. Asik. Betul. Gitu. Tuh, kalau dibilang paling suka sih kalau sekarang lebih suka ke nyanyi ya mungkin. Sekarang. Kemarin dancer kan. Dulu. Setelah tahun 2013 ketemu sama seseorang itu. Seseorang. Saya gak enak nyebut namanya. Jadi dilatih untuk MC juga, dilatih untuk menyanyi. Jadi dulu gak pernah kebayang jadi MC bahkan nyanyi, sekarang malah ketagihan. Ketagihan sekarang, oke. Baik. Soalnya kalau nyanyi tinggal ngapain lirik ya, kalau musik kan harus nyiapin iringannya. Tantangannya lebih banyak ya, PR-nya lebih banyak lagi. Ya. Berarti mulai di Semarang tahun berapa tadi? 2012 November. Oh, berarti udah 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, gimana waktu itu awal-awal di Semarang, apa yang bisa diceritakan nih? Sebenarnya waktu awal di Semarang gak pernah kepikiran untuk terjun ke entertain lagi waktu itu sebenarnya. Oke. Cuman itu bertemu dengan beliau. Ya, sebagai apa dong? Dulu sebagai asisten. Oh, asisten artis. Iya, artis. Oke. Nah, ini juga sering kita dengar di Jakarta ya. Ternyata enggak cuma di Jakarta, tapi di Semarang juga. Asisten artis akhirnya menjadi artis pula gitu.
Karena belajar banyak ya dari artisnya, lama-lama justru malah jatuh cinta gitu ya. Oke. Ya karena juga diterjunin, bahkan ketika ada tawaran MC disuruh ngambil, bahkan waktu itu pernah di Solo dianterin. Saya nge-MC, beliau di samping tuh suruh ngawasin saya, kasih kode tuh duduk. Oh, jadi gurunya ya? Guru sekali. Ya. Jadi seperti coach ya, mengawasi juga mentoring gitu ya. Sebagai rasa terima kasih boleh lo disebutkan kalau mau. Oke. Okay. Ya, kalau dulu saya ikut sama seseorang MC, itu MC yang sudah senior, namanya Benny Alvaro. Benny Alvaro, almarhum ya. Sudah almarhum tapi. Oke. Okay. Berarti dia adalah salah satu orang penting di karir Yove. Sangat penting sekali, apalagi di dunia entertain Semarang. Saya bisa kenal dengan Mas Bagas juga kan, karena dari Kopi ini juga. Yes. Oke. Okay. Itulah gunanya apa? Relasi, network ya, penting sekali network, ya. Network, ya betul. Saya juga penasaran nih, pingin bertanya ke Yove. Ini kan awal tahun masih baru sekali, masih 8 hari ya kita di tahun 2019. Baru 8 hari. Jangan salah tulis lagi loh, kebiasaan 2018. Ini biasanya anak sekolah nih yang banyak salah. Iya, anak nih. Sekolah ya. Kemarin saya juga sempat salah, jujur aja. Nah, ini Yove ada resolusi apa atau ada harapan apa nih di tahun yang baru nih? Ya, mungkin sama dengan teman-teman entertain yang lain, semoga jobnya tambah banyak juga. Oke. Pastinya ya, pastinya. Dan semakin dikenal banyak orang juga kan. Kalau kita dari satu yang lain, kalau bisa saling spread out ya, atau spread out atau saling kasih tahu, oh pakai ini kan bisa saling. Oke. Okay. Dan juga koneksi, bisa saling menjalin komunikasi antar entertain juga di Semarang. Oke. Okay. Oh ya, tadi saya dengar katanya kan catering ya. Oh, catering beneran ya? Beneran ya? Nggak tahu nih bener atau enggak, kita penasaran ya, makanya pengen tanya nih. Kalau memang catering kan lah bisa membuka lahan baru. Gimana tuh ceritanya mengenai catering tadi? Kalau catering sih ya karena saya berhubung juga hobi masak sih. Oh hobi masak. Apa masakan khas kamu? Yang paling saya jual juga itu makanan khas Palembang, itu pempek. Oke. Kapan-kapan pesen ya. Oke, harus dong. Harus, oke ya. Baik. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita setelah bintang tamu yang berikut ini. Yes. Dia udah gak asing kalau di Oriental Song ya. Langsung. Sering sekali ya. Mr. Budi.春风经历花香的诱惑岁月长河冬季的浪漫还是悲歌谁指引如今相伴烈火我相信心中的阳花 永不会陷落永恒的心在时光穿梭生死劫持已经无路可躲但是爱不能躲永恒的心你不能叫做 再由不得我的心在此刻 起的浪漫
浪漫还是悲歌，谁知音若尽相伴离我，我相信心中的阳光永不会谢落，永恒的心在时空穿梭，生死劫持已经无路可躲，但是爱不能躲，永恒的心万梦交错，生死劫持再由不光雨中，你是所向如你，你是英雄的身躯，翻山越岭飞奔千山万里，永远是那么的神奇。征服大地，你是天下第一，多么可爱的神奇，猴子唐扬躲过多少岁月，你是草原上的奇迹。你是神奇的马，神奇的马，即使如何来如狂风，你是天下秀动，你是神奇的马，神奇的马，勇往前冲，快速如风，历经多少阵下秀动，马儿爬得快耶。红色光雨中，你是所向无敌，你是英雄的身躯，翻山越岭飞奔千山万里，永远是那么的神奇。征服大地，你是天下第一，多么可爱的神奇，荡起唐扬躲过多少岁月，你是草原上的奇迹。你是神奇的马，神奇的马，气势如虹，来如狂风，飞越多少南北西东，你是神奇的马，
你吗？又往前走，万事如风，历经多少春夏秋冬，马儿爬得快耶，你是神奇的马，神奇的马，起起如风，来如狂风，跌跌多少人被激动，你是神奇的马，神奇的马，又往前冲，万事如风，历经多山就下秋冬，马儿爬得快耶。Oriental Song, persembahan dari Semarang TV yang hadir setiap hari Selasa malam pukul dari jam 8 hingga 9 malam. Kali ini bersama saya Bagas dan saya Maharani, dan dua bintang tamu kita. Siapakah dia? Yang pertama tadi Yove ya, Yove. Yang barusan nyanyi lagi dengan irama naik kuda gitu ya. Kuda yang marah, senjitama. Yang penting penyanyinya jangan ikut marah lah okay. ya. Terus penyanyi yang sudah tidak asing lagi di Oriental Song, yang sudah cukup senior juga iya, ya. Mr. Budi, Mr. apa Budi. Kabar? Baik, sehat baik. Di tahun baru 2019 ini. Wow. Semoga, semoga kita semua diberkahi yang Bahasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Happy New Year ya, Mr. Happy Budi. New Year. Happy New Year ya. Marani. Ini penampilan keberapa ya, Bud, di Oriental Song? Gak kehitung ini kayaknya. Kayaknya jarinya udah habis deh buat ngitungnya. Jari kaki udah keluar, masih gak cukup gitu. Bosen gak? Bosan gak? Enggak ya? Enggak ya? Oh, enggak bosan ya? Untung, kita juga enggak bosan kok. Enggak ya. Bosan ya, kita enggak bosan juga ya? Penuh berkah. Penuh berkah. Ya. Apalagi jadi dengar suaranya Budi yang begitu wow. Menggelegar. Ini jenis-jenis suara festival yang mesti pialanya banyak tuh di rumah. Ya. Terus tabungan dari hasil-hasil festival juga banyak gitu. Bener? Bener gak? Banyak atau sudah habis dipakai keluar negeri? Kayaknya dia banyak yang ngasih piala kayaknya. Oh gitu. Ya semuanya disyukuri lah ya. Syukuri, semuanya disyukuri ya. Okay. Okay. Yeah. Lomba terakhir kapan dong? Hari Minggu kemarin. Nah ya kan? Oh. Itu sudah aku duga. Pokoknya dalam satu bulan tuh selalu ada lomba ini. Oh iya. Terus dapat juara keberapa kemarin terakhir? Mm-hmm. Ya syukur juara ketiga. Juara ketiga wow. Ya. Antar apa itu lombanya? Antar nasional. Antar nasional. Wow, lagu-lagu okay. Mandarin ya? Lagu Mandarin. Wow, memang sip. Spesialisasinya berarti ya. Oke, okay, buat yang mau ngobrol, barangkali juga pengen tahu bagaimana dunia lomba, lomba Mandarin khususnya ya, boleh berinteraksi dengan kami di 024-746-5353. Yes. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan bintang tamu kita yang ganteng-ganteng. Mm-hmm. Atau dengan kita berdua ya. Atau boleh berinteraksi aja, dengan ya. Kue yang ini. Boleh. Kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan kue yang ada di depan ini, persembahan boleh juga. Persembahan Luigi dan pastinya. The Koning Bakery and yes. Resto ya. Oke, okay. Mr. Budi, kalau sekarang ini banyak talent-talent baru yang bermunculan. Iya, betul bagi sekali. Anda ancaman atau justru motivasi? Kalau menurut saya itu pelajaran yang harus saya tekuni terus dan tidak akan saya lepas. Karena saya akan terus mencari terus. Ya. Menggali istilahnya ya. Oke, okay, supaya di satu sisi itu memang kiat pribadi ya. Tapi lihat faktor lain, jadi orang yang mulai banyak berdatangan kayak Yove ini. Berarti kan ini duluan kamu. Muda salah ini. Satu pesaingnya. Baru. Ya. Gimana menghadapi serbuan generasi muda? Ya. Berasa jadi ancaman kayaknya. Saya bukannya disaingi, tetapi saya sendiri juga mencari wawasan yang lebih baru ya. Mungkin saya tukar pengalaman dengan Yovi. Mungkin Yovi pelajaran vokalnya lebih mungkin yang modern. Yang baru ya. Kalau saya mungkin vokalnya gitu ya. Mungkin vokal klasik mungkin ya. Boleh jadi. Arahnya berbeda arahnya ya. Okay. Jadi bersinergi ya tetap ya. Iya. Nah sebaliknya Yovi, gimana pendapatmu sebagai generasi baru melihat generasi lama? Iya.
Kalau saya pasti menjadikan panutan juga pelajaran, mungkin jebakan ada kalanya saya ngefans misalnya si A dengan lagu ini, si B dengan lagu ini. Oh, ini okay. Karena kan masing-masing suara bisa beda ya. Karakternya. Lagu, karakternya nyanyi lagu A sama lagu B bisa udah beda lagi. Jadi belajar dari apa yang ditampilkan orang lain ya. Yeah. Tapi begitu juga ketika kamu kan sudah 6 tahun nih di Semarang. Yeah. Kan ada generasi yang lebih baru dari kamu. Gimana? Ancaman gak? Enggak juga sih kalau mau atau jadi... kamu yang ngancam? Awas kamu. Karena dia bisanya banyak, jadi enggak penyanyi tapi keyboard juga bisa nanti ya, dance. Talentnya bisa. Kayaknya tadi banyak ya. Enggak kalah di nyanyi, aku ngedance lagi. Iya, jadi... kalah di ngedance, aku masak. Enggak cuma satu dia. Itu sering terjadi soalnya. Oh sering terjadi. Jadi kalau ketika job, misalnya lagi job itu, EO-nya atau bahkan temen yang jadi kru apa gini, loh kamu jadi apa? Musik. Oh musik. Besok minggu lagi ke teman lagi. Kamu jadi apa? Bukannya musiknya sih ini. Kamu jadi apa? MC. Oh, MC lagi. Yang penting jangan jadi wanita lah ya, gitu ya. Jangan. Oh iya, tadi katanya Yove pernah ya di satu job itu juga jadi player keyboard, juga jadi penyanyi, juga jadi MC, juga pernah. Jadi apa? Pernah. 3-in-1 ya? Itu pernah. 3-in-1 ya. Harusnya dan itu saya partner sama teman saya, MC cewek, dan MC saya itu stres. Karena saya lagi ngobrol gini, kata tuh, saya ingat banget waktu itu lagi mau toast. Jadi saya pegang satu, pegang gelas ya. Sambil saya ngomong, sambil saya tiba-tiba jalan melipir. Melipir gini, nyetel sound effect. Yeah. Kek, ngomong-ngomong ya, dengan triple job ini, gajinya triple apa? Satu? Itu yang mau saya tanyakan, itu yang mau saya tanyakan. Bahkan itu kalau yang... boleh dibilang pahe. Waduh, itu yang paling penting padahal. Aduh. Padahal udah multitasking ya. Ya tapi ya gak apa-apa, jadi pelajaran, jadi belajar juga. Ya betul ya. Sih, oke, unik-unik ya. Luar biasa ya. Nah tadi, berkait dengan pemunculan bintang-bintang baru, talent-talent baru, itu menurut Anda, Budi dulu ya, kira-kira penyebabnya apa sih kok sekarang banyak orang jadi pengen jadi artis gitu ya? Iya, iya, betul. Padahal dunia artis juga dunia yang belum menentu, artinya belum tentu dia sukses, belum tentu bisa jadi lahan untuk mencari nafkah. Gitu. Tantangannya salah, banyak. Salah satu ajang acara di televisi itu kan ditawarkan seperti Indonesian Idol. Oh iya, iya, iya. The Rising Star. Indonesian Got Talent, belum X lagi Factor, yang dangdut-dangdut banyak Got banget. Iya, apa akademi ya? Ya, akademi ada KDI. Ya. Itu kan membuka peluang untuk talent-talent baru untuk menjadi sebuah superstar ya. Seorang bukan betul. Seorang superstar. Ya. Ya, itulah yang di dunia ini atau di mana-mana, di negara manapun membuka peluang-peluang seperti menciptakan superstar-superstar baru ya. Iya. Budi itu. Tertarik nggak untuk ikut? Kalau ikut sih itu. Tertarik ya. Iya. Tertariknya apa ya? Tergantung apa yang tahu. Tersedia. Tapi ya. Kalau saya terus terang dalam hati kecil saya tertarik, cuman mungkin kondisi tidak memadai karena yang dicari talent-talent muda, talent baru. Oh, berarti kondisi usia ya maksudnya. Yeah. Kok diperjelas tuh. Kalau ada Indonesian Idol memang kita nggak bisa. Iya. Tapi kalau Indonesian Doll, nah itu. Enggak. Anu, Lansia Idol. Ini aja, nanti ikut yang itu, session yang tembang kenangan Idol aja ya. Oh, ya boleh. Semoga ada ya nanti. Ya. Ada. Golden Memories ini. Golden Memories. Kayak siapa ya. Masih ada kesempatan untuk Anda. Menurut kamu ini. Ada alasan lain nggak? Talent-talent baru, Yove, kok pada bermunculan? Iya nih, berebutan masuk ke dunia entertainment, kenapa ini? Mungkin karena dunia artis atau dunia entertain, apalagi terutama di televisi ya, itu mungkin terlihat menjanjikan, dan juga anak muda itu sekarang kan banyak yang kayak, apa ya, suka tampil, kemudian tergiur dengan mungkin gaya hidup yang mewah mungkin. Iya, betul. Dan kaitannya dengan medsos ya. Karena sekarang orang bisa bikin televisi sendiri kan, bikin channel di YouTube misalnya kan, ya kan. Punya channel nggak di YouTube? Punya. Ada ya channel di YouTube ya. Apa namanya? Tapi jarang upload video sih. Banyak kan upload tentang suka ngeremek lagu. Oh gitu. Budi punya nggak? Ada. Ada. Iya. Apa tentang apa? Judulnya apa mungkin? Saya kan di
ini apa, kebetulan juga di sebuah lembaga pendidikan musik juga, saya juga menampilkan event-event yang di dalamnya untuk. Oke. Maharani punya nggak? Pasti punya dong. Apa harus dong? Tentang psikologi ini. Iya, kalau yang soal entertain saya buat Maharani Kesumaningrum di YouTube. Soal terus? Entertain, nyanyi, MC. Tapi kalau soal yang psikologi, saya ada channel baru namanya Tanya Kak Rani. Oh, tanya Kak Rani. Kak Rani. Tanya dong, Kak. Tanya dong, silakan. Iya. Anda bertanya, saya siap menjawab. Gimana jadi, cara bikin dompet tebal, Kak? Waduh, nantikan pembahasannya hanya ditanya Kak Rani. Itu okay. Nanti jadi membahas soal psikologi, love, life, beauty. Ketik aja tanya Kak Rani. Tanya okay. Kak Rani. Channel-channel yang bermanfaat termasuk yang saya buat ya. Saya punya channel. Oh iya, ada juga ya. Berani ngomong. Berani ngomong. Ya. Keren. Insya Allah public speaking, Anda bisa ya. Berani ngomong public speaking. Jadi semua orang harus berani ngomong di depan umum ya. Iya. Mantap. Oke. Kita mau menyaksikan dulu dong profil dua bintang tamu kita lewat foto-foto berikut ini. Yuk kita simak. Ya lagi disiapkan ya. Mesti oke deh. Saya pengen lihat Budi dengan pialanya. Yove ketika memasak mungkin. Jangan-jangan Yove ini channelnya channel membuat pempek nih. Ini para wanita harus nonton sih, ini. Main musik. Sama remix lagu. Oh remix lagu. Kira ini channelnya tentang bagaimana membuat pempek, langkah tutorialnya. Itu rahasia dapur. Gak boleh di-share ternyata. Dan tentu saja, ini dia. Kita saksikan bersama. Ya ini adalah kemarin konser di Citraland itu. Dengan The Harmony, The Future of Harmony. Kebetulan malam Natal, jadi saya pakai topi putih. Santa Claus. Yang merah itu Santa Claus. Mau bagi hadiah nggak waktu itu? Enggak ya. Bagi-bagi permen ada, aja kalau ada, Mr. Budi. Hadiahnya kecil-kecil. Terus ini? Ini waktu hari Minggu kemarin saya lomba di Jogja itu. Yang paling keras nih ya. Pada hari Minggu aku naik kuda. Dan naik delman. Oh ya. Pada Andong hari Minggu. Hari Minggu saya tidur di rumah. Mr. Budi ikut lomba nih ya. Wah keren. Oke. Yove mana dong? Nah, untuk foto profilnya Yove. Yove ini tadi multi-talent. Yang pasti saya talent dia yang saya pengen saksikan adalah membuat empek-empek. Ini berarti bapak rumah tangga yang baik ya. Masak bisa, cari duit bisa. Oke, ya. Ini. Oh, ini ketika MC bersama teman saya, Selvia di Pringgading ini. Oke. Ini Imlek tahun lalu. Imlek. Ini lalu. Sebagai player keyboard ya? Kalau player dan nyanyi ya. Sekalian. Oh player nyanyi. Oh player nyanyi itu sangat dekat, tapi player dan masak itu yang agak jauh. Ya. Terus ini apa ini? Kalau ini MC wedding di mana nih? Lupa nih, holiday kok gak salah. Oke. Ini candid sih fotonya. Itu tuh. Candid tapi kok keren ya? Yang foto yang bagus. Ini Imlek 2 tahun lalu. Oh tadi ada yang setahun lalu, ada yang 2 tahun lalu. Yang tahun depan mana dong? Tahun ini lah, tahun ini. Oh Imlek tahun ini ya semoga tahun ya ini. Nanti ya. Sudah ya. Ada sih tapi. Sudah ada. Ada. Oh sudah ada. Ini di mana ini? Ini kayaknya waktu itu di gereja deh kalau gak salah. Di mana? Di gereja. Oh di gereja. Waktu Natalan berapa tahun lalu. Kalau ini di Tamrin Square. Ini sebagai dancer ini? Enggak. Oh enggak. Jadi MC yang menyanyi. Oh MC menyanyi dan MC menari juga. MC nyanyi dekat. MC dan masak yang jauh. Iya, masalahnya nggak ada dimasak di sini, nggak ada. Oh, sudah ya, oke. Oke, kalau hubungin Budi bisa lewat WA di iya nih. Berapa, Bud? 081-227-08262. Facebook atau Instagramnya? For Instagramnya Budi Frans. Budi Frans. Kalau FB-nya Frans Budi. Oh, dibolak-balik. Oke. Okay. Biar nggak gosong. Yove, silakan. Kalau saya WA di 081-329-657-667. Dan Instagram? Instagramnya di Yove Chandra Seto. Ya, Instagram Yove kita dong. Oh, ya kita juga promosi dong. YouTube juga ada Yove Chandra. Oke. Ketika aja Yove pasti kelihatan di YouTube keluar. Oke. Okay. Okay. Kalau saya silakan hubungi di Facebook, YouTube dan juga di Instagram Tanya Kak Rani. Simpel aja kamu. Oke, saya Bagas S Bagus Instagramnya ya. Bagas S Bagus. Gunming. Gunming 2 titik-titik. Gunming 2 titik-titik. Titik-titiknya isi sendiri.
Instagram Oriental Song. Setia dia. Promosi diri sendiri lupa mempromosikan Oriental Song. Oke, okay, Budi, kita pengen satu lagu lagi dari Budi ya, silakan. Tinghai dari Mr. Budi.决心告诉我今天爱是什么颜色，夜夜陪着你的爱心情又如何，灰丝丝不想说，蓝丝丝犹豫，而漂泊的你慌忙的心停在哪里？决心告诉我，今夜你想要梦什么？以为贴着你身旁，你只能温和。问这就不想说，那丝丝意义。往南的心隐藏哪里？听海鼠的声音，但是这谁又被伤了心，却还不清醒。一定不是我，至少我很冷清。泪水，就连泪水也都不相信。听海哭的声音，这片海未免也太多情，别祈祷点名。一定不是我，至少我冷静，留得满天海的是真你，是怎样的心决心告诉我，今夜你想有梦什么？微微贴着你的爱，无尽的呼喊，一丝丝不想说，一丝丝犹豫，是漂泊的你，往浪的心。哪里？听海哭的声音，但是这谁又悲伤了心，却还不清醒。一定不是我，至少我很冷静。可是泪水，就连泪水也都不相信。听海哭的声音，这片海未免也太多情，别祈祷点名。一定不是我，至少我说你在离开我的时候，是怎样的心情？
Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara Oriental Song edisi perdana di tahun 2019. Dan untuk yang ingin memberikan kritik, saran, serta mendaftar sebagai pengisi acara, hubungi Facebook kami di Oriental Song atau WhatsApp. Ya, dengan Lili di 0888-02555756. Iya, dan selalu setia pendukung kami, Luigi dan yes, The Conning Bakery and Resto. Ada pesan khusus nih, ada promo yang luar biasa, yaitu untuk pemesanan Sock Puff Tower. Ini adalah kue yang terdiri dari berbagai macam, kemudian disusun menjadi menara. Wow, gitu. Keren banget. Harganya? Harganya ini ada ukuran small, kurang lebih 20 piece, dari 300.000 hingga 350.000 seperti di tayangan. Nah. Kemudian ada ukuran large, kurang lebih 50 piece, dari 650.000 hingga 750.000. Dan itu sudah include candle and fresh flower. Yeah. Kemudian flavornya apa aja? Vanilla, coklat, strawberry, and espresso. Jadi book segera untuk mendapatkan special price dan bisa inden loh untuk pemesanannya. Iya nih ya, sampai tanggal 28 Februari 2019. Iya, kuota terbatas hanya untuk 10 orang pertama. Kemudian, harga belum termasuk ongkir. Iya, kalau nggak mau pakai ongkir ambil aja langsung, nggak apa-apa ya. Infonya bisa di mana, Bagas? Di The Conning Bakery Jalan Pemuda 76 dengan telepon 024-354-7776. Atau di WhatsApp 0812254-7776. Bisa juga di Instagram Luigi Coklat. Coklat ya. Yes. Baik, langsung aja kita serahkan kenang-kenangan dari The Conning. Silakan diterima. Luigi kalau nggak mau terima, kita Bakery yang bawa Resto. Pulang. Ya, untuk berdua. Ya, silakan dibagi rata, kalau nggak bisa bagi rata saya yang bagi. Yang penting tasnya saya bawa pulang. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini Oriental Song edisi perdana bersama saya Bagas dan saya Maharani. Good me, saya Yomi dan Budi. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Cacie. Yeah.